Hai semua, kembali lagi di channel saya. Macam biasa, pada yang dah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Okay? So, menu kita hari ini adalah roti puri. Dan saya akan menunjukkan resepi puri yang paling mudah. Hanya menggunakan 5 bahan saja. Dan tidak memerlukan kita menggunakan sebarang yeast. Jadi, bahan yang diperlukan adalah 1/2 kilo tepung gandum, gula, garam, minyak dan juga air. Jom kita lihat caranya pula. Okey, step yang pertama kita masukkan 1 sudu besar gula. Kemudian kita masukkan 1 sudu kecil garam. Gula tadi 1 sudu besar ya. Okey. Kemudian masukkan 6 sudu besar minyak. Minyak saya menggunakan sudu sukatan ni ya. Masukkan. Kemudian kita gaulkan. Mula-mula kita just gaul bagi minyak kita tu rata. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit. Air ni saya tak pernah suka sebenarnya. Kita just ikut kesesuaian kesesuaian tepung ni nanti. Jangan terlalu lembik dan jangan terlalu keras. Macam kita nak buat dough curry puff macam tu. Okey. Kita uli sampai macam ni. Sampai adunan tu dah tak lekat dekat tangan kita. Kalau dia masih melekat tu maksudnya belum cukup uli lah. Lebih kurang dalam 5 minit macam tu je. Tak lama. Dia punya tekstur dia pula macam ni. Tak terlalu lembik, tak terlalu keras. Sama je macam kita buat curry puff. So, bila dah macam ni dia dah tak lekat. Kita biarkan sekejap, lebih kurang 10 minit macam tu. Sebab kita nak bulat-bulatkan pula lepas ni. Kalau kita terus buat dia macam susah sikit. Kita biarkan lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, selepas 10 minit adunan kita pun dah lembut. Sekarang kita bentukkan bulat-bulat. Kebesaran dia tu agak-agak lah. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Ikut pada kita lah. Ha, saya buat lebih kurang besar macam ni. Okey. Okey, bila dah siap bulat-bulat macam ni, kita biarkan lagi lebih kurang 15 hingga 20 minit. Supaya bila kita nak uli nanti, dia senang. Kalau kita buat terus, nanti dia macam liat. Lepas tu macam bila kita uli, dia memantul-mantul balik tepung tu. So, kita restkan sekejap. Okey, selepas lebih kurang 20 minit macam tu, saya nak ulikannya pula. Kita taburkan sedikit tepung kering. Dan kita uli macam biasa. Okey, bila dah siap uli macam ni, taburkan sedikit tepung kering. Balikkan, tabur lagi sedikit. Dan kita boleh letak lapis-lapis macam ni lah sebelum kita tunggu nak digoreng. Okey, sekarang saya tunjukkan cara nak menggorengnya pula. Macam saya cakap tadi, lepas minyak dah panas, kita perlahankan sedikit api. Kemudian kita masukkan puri. Okay, nampak tak dia dah mula mengembang. Okay. Pastikan kita jangan bagi puri ni bocor. Kalau bocor akan menyebabkan puri kita banyak sangat menyerap minyak. Tapi kalau dah terbocor tu tak apalah kan. Okay.
Okey, inilah hasilnya roti puri kita. Sedap dihidang bersama sambal tumis atau sambal sardin. Anda semua jangan lupa cuba ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe.